Halo sobat-sobat dari seluruh Indonesia. Saya mau berbagi pengalaman sedikit tentang penggiat pertanian Indonesia. Beberapa capaian di bidang pertanian telah diraih negeri ini. Salah satunya, kita ternyata telah mengekspor berbagai komoditas pertanian ke berbagai negara di dunia. Wow. Saya mau berbagi pengalaman saat mengawal ekspor beras ke negeri tetangga Malaysia yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Entikong, Kalimantan Barat. Yuk, check it out! Selamat pagi. Sekarang saya berada di daerah Langgau, Kalimantan Barat. Itu tempat berlangsungnya acara panen dan ekspor beras ke Malaysia dari ekspor. Nah, di belakang saya ini adalah truk-truk yang akan membawa beras ke negara Malaysia dan sudah dalam pengawasan karantina. Sekarang saya berada di PLBN Entikong, yaitu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Siap. Truk-truk beras Indonesia yang untuk diekspor ke Malaysia. Ini kita lihat, baru sampai di pos PLBN Entikong. Saya sampai Malaysia. Nah ini truk-truk berasnya baru sampai di PLBN Entikong. Ini masuk ke Malaysia melalui PLBN Entikong. Sana udah arah menuju ke mana Malaysia.